السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعودي من الغوصيان أن لله بشكر الله سبحانه وتعالى. Dengan izinnya dapat kita menyambung kuliah tafsir di IQ ini, dan kita masih lagi menyelesaikan ayat yang awal daripada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, iaitu lah dengan Allah Subhanahu wa taala menguji ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Maksudnya, ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga ajian yang telah kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Semuanya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan piharalah mereka daripada balasan kejahatan, dan orang-orang yang kau pelihara dari pembahasan kejahatan pada hari itu, maka semuanya telah kau anugerah terahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Sima-sima ini mulai kawas kalian. Kita telah lihat ini merupakan lanjutan daripada doa para malaikat untuk orang-orang saleh. Doa bagi mereka ni dikumpulkan bersama dengan anak-anak mereka, keturunan mereka, bahkan disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, satu nenek moyang sekalipun dalam riwayat yang dikemukakan daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu daripada Ibn Abbas. يدخل الرجل الجنة فيقول يا رب أين أبي وجدي وأمي وأين والدي وولد ولدي وأين زوجاتي. Nanti orang beriman yang salih ini benar-benar masuk surga, dia hairan yang surga dia seorang diri rasa sepi dia, walaupun dia cemani memang dia lari-lari. Dia bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, mana bapaku, datukku, isteriku, ibuku, anak-anakku, anak-anak kepada anak-anakku, isteri-isteriku, di mana mereka semua, ya Allah? Jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, innahum lam ya'malu ka'amali. Semuanya mereka tu gagal untuk mencapai standard yang layak dari mereka masuk surga. Bahasa yang senang faham dan mesti-mesti sekalian. Lalu, hamba ni akan berkata, ya Rab, kuntu a'malu li walahum. Ya Allah, aku amal ni untuk aku dan untuk mereka lah, ya Allah. Tolonglah masukkan mereka juga ke dalam surga. Maka Allah SWT akan menyuruh agar dimasukkan mereka ni ke dalam surga. Dulu kita dah belajar ayat daripada surah At-Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Ingat lagi tak ayat ni? Dan orang-orang beriman dan cucu-cucu mereka, anak cucu mereka yang menuruti mereka dalam keimanan, walaupun kurang, kami pasti temukan mereka dengan anak cucu mereka itu. وَمَا عَلَكُنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kami akan mempermudahkan kiraan untuk mereka yang tidak cukup itu agar syafaat Datuk Nenek Moyang yang paling layakkan cucu untuk masuk surga juga. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada orang saleh. Jadilah orang saleh mesti menyimak ini melihat Allah sekalian. Dan inilah dengan itu laluan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam An-Nawawi membuat satu kitab, meletakkan tajurnya pun best, Riyadhus Salihin, aman, aman orang-orang yang saleh. Ada lebih pada 300 sebab menceritakan bagaimana nak jadi orang saleh. Pada ikhlasnya, taubatnya, muraqabatullahnya, ziarah orang salehnya, ziarah orang sakit, bangun tahajud, semayang subuh dan isyak berjemaah. Bagaimana saja laluan. Sebab pada menyatakan kasratu, sebab dibayan kasrati turutul khair.
banyak ni laluan untuk mendapat kebaikan. Kalau muslim-musliman bertuang, mungkin kitab yang namanya Ringkasan Riyadhus Salihin. Kitab Ringkasan Riyadhus Salihin ini oleh Muhammad Yusuf An-Nabhani adalah ringkasan kepada Riyadhus Salihin yang besar. Mengkali terlalu besar tak sempat nak baca, bacalah Ringkasan Riyadhus Salihin. Maka orang salih ni dia berikan ramal salah min azaihim wa azwajihim wa duriyatihim. Nanti dengan sebab orang salih ni akan menyebabkan seorang untuk keturunan, kadang-kadang sampai ke atas pun akan turun masuk surga dengan syafaat ni. Muslim-muslimat ini boleh tak pastian. Sudah Ustaz Omar Muhammad Nur dalam kolom Akhir Zaman Universiti Majalah Solusi, syafaat ini berkataan wasyafa'i wal wajh. Syafa'at maknanya genap. Kalau angka itu tak cukup, maka akan digenapkan. Kerja RM99, bagilah saya RM1 lagi, tergenap 100 boleh di jam tangan umpamanya. Ayah-ayah. Maka begitulah juga di sisi Allah SWT. Kelak, syafaat orang-orang yang saleh ini akan mempermudahkan seorang itu daripada dihisab yang berat. Ataupun dimudahkan masuk surga. Disebutkan hadis Nabi SAW, Nabi beri syafaat ke 70,000 umat dan Muhammad untuk masuk surga tanpa hisab. Ada yang diringankan, ada yang dipendekkan tempoh. Jadi itulah bentuk untuk syafaat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang terpilih di sisinya. Ini antara kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan orang saleh. Jadi di hujung ayat ini kalau kita perhatikan, Allah gambarkan bahawa wadzalika huwal fawzul azim, inilah dia keberuntungan yang besar. Kata para ulama, contohnya Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran, Al-Fawz bermakna az-zahar bil khair ma'a husul salam. Makna Al-Fawz ini adalah az-zahar bil khair, memperolehi satu kebaikan ma'a husul salam, dengan mendapat keselamatan. Kalau kita dapat satu kebaikan tapi badan kerja parah, kemudian dapat satu kebaikan tapi hidup tak tenteram, itu bukan Al-Fawz maknanya. Itu mungkin istidrak yang pernah kita belajar. Kurniaan Allah itu bukanlah makna kasih sayang, tapi maknanya ujian. Balak. Apa ramai orang yang dapat harta yang banyak, disangkakannya bahawa Allah sayang kepada dia, tapi harta itu menyebabkan dia duka mestapa, menderita hidupnya. Perkahwinannya diiklankan kepada ramai orang untuk hadir, tapi tak panjang hukum-hukum usia perkahwinan tersebut. Menderita, malu lah jumpa dengan orang umpamanya. Kenapa muslim-muslimat ini boleh kepastian? Kerana kita di dunia ni, kita tak mencari Al-Fawzul Azim. Kita tak mencari benda ni. Kita mencari satu ni'mat yang kita rasakan hebat pada nafsu kita. Segala-galanya nafsu yang jadi raja. Nafsu yang menentukan. Mana nak dapat Al-Fawz? Muslim-muslimat ini boleh kepastian. Jadi kita lihat kaitan yang Allah gambarkan dalam ayat ini antara orang salih dengan Al-Fawz. Orang salih ini, laluannya adalah untuk mencari Al-Fawzul Azim. Bukan macam orang kebanyakan, orang awam yang mencari kehidupan yang sementara, bahagia, pesta dia di dunia untuk dia menderita di akhirat. Dia tak mahu jadi seperti itu maksudnya. Bahkan bukan di akhirat, di dunia lagi setelah pun dia jadikan Allah penderitaan beraneka ragam dalam hidup dia tak berhenti. Jadi dalam ayat ini, kami samakan kedudukan mereka supaya semua dapat bersama-sama sampai sejuk pandangan mereka. Bayangkan kita berjumpa hari raya sekali, ada beradik yang duduk jauh, datang, pulang, berjumpa, berziarah sebenarnya, gembira, seronok. Maka sebagainya kegembiraan di dunia itu Allah akan beri sekali lagi di akhirat dengan syarat dapat kita berjumpa bersama bila kita ni orang saleh. Jangan harapkan kepada orang, harap kepada diri kita sendiri. Kita nak nanti pada siapa kena kita, kita sendiri yang kena berusaha. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT, Rabbana wa adkhiluhum jannati adnin allati wa'adtahum صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Allah, engkau maha berkuasa. Kalau minta pada sesiapa di kalangan kita, kita sangkakan padanya ada keupayaan. Katalah ketua kampung, kalau ketua kampung saya nak menggunakan kawasan kosong ini untuk perjumpaan adik-beradik hari raya nanti, orang lain tak boleh gunakan tempat ni. Ini simple comparison yang boleh kita beri. Dia pun benarkan, tiba-tiba hujan lebat pada hari itu, itu tak dapat dulu berkumpul kan. Kita berjumpa dengan orang kaya, minta pada dia sponsor untuk perkumpulan adik-beradik. Tiba-tiba takdir Allah SWT, pada hari itu ramai yang tidak dapat datang. Orang telah kita spend. Nah, ini dia beza antara sifat Allah dengan sifat manusia. Jadi Allah gambarkan di sini, semuanya engkau ni Allah, innaka anta al-aziz, al-hakim.
Engkau ni Allah Maha berkuasa, Maha perkasa, Maha hebat. Jadi inilah yang dapat kita fahami daripada ayat Allah SWT. Mereka berdoa lagi. Mereka doa untuk orang-orang iman ini. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, pelihara mereka daripada kejahatan. Tengah ulama menganggap kejahatan ini adalah maksiat. Tengah mengatakan sebarang bentuk keburukan daripada kalsu. Yang maknanya sayyi'at. Wa man taqi sayyi'at yawma idzin faqad rahimah. Ya Allah, kalau kau pelihara mereka daripada kejahatan pada hari itu, maknanya hari kiamat, dalam setiap kiranya lain, semuanya yang kau telah anugerah rahmat yang besar kepada ini. Kesan dunia ini tak semana lah muslim-musliman nak bandingkan dengan kesan akhirat. Satu hari di akhirat tu 1,000 tahun di dunia. Bayangkan kalau matahari berada di atas kepala kita, sebentar pun kita dah tak tahan. Bayangkan ini pula di akhirat, tanpa ada seorang hijab di atas kepala. Lalu Allah gambarkan di hujung, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Inilah dia, maknanya satu anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, yang tidak ada sebarang ungkit pada ini. Kalau orang kat dunia ni beri kita satu nikmat, nanti dikisah, habis dijajah. Tapi Allah SWT tidak begitu muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian. Jadi kita kena faham, dalam kehidupan ini saya ialah reba Allah mengatasi reba manusia. Imam Syafi'i pernah berkata, reba annas rayatun la tudrak. Kehendak manusia ni, impian mereka, tuntutan mereka ni satu benda yang tak bernoktah. Kita nak cari keribaan, restu, golongan ini, buat itu pula pasti kita. Kita nak buat sekali ni, buat itu setuju, buat ini pula yang tak reba. Maka carilah reba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab disebut di hujung ini, itulah dia keuntungan yang besar. Sama dengan ayat dari surat Ali Imran, ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dengan aku dimasukkan ke dunia, maka semuanya dia telah mendapat keuntungan. Satu pemulihan yang luar biasa. Faz, lagi sekali kita sebut. Al-Zakar bil-khair maha hulkul salam. Zakar, maknanya mendapat satu keistimewaan, kebaikan dengan sama. Kita tidak mahu dapat satu benda itu, tapi tiada berkat pada ini. Kita nak mendapat satu benda itu, Allah riba padanya, maka mendapatlah bala kebaikan. Dalam kebaikan yang tiada, kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, tidak ada noktan. Kemudian ayat ke-10, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum. Min maqtikum anfusakum istida'una ila al-iman fatakfurun. Qalu rabbana amatana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'atarafna bidunubina fahal ila khuruji min sabili. Sebenarnya orang-orang kafir, pada hari kiamat nanti mereka diserukan kepada mereka, sebenarnya kebencian Allah kepada mu jauh lebih besar daripada kebencian mu terhadap dirimu. Ketika diseru kamu untuk beriman lalu kamu ingkar, mereka jawab, wahai Tuhan kami, kami telah mati. Kau telah matikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah jalan untuk kami pulang ke dunia balik semula tinggal daripada azab ini? Oh, kafir ini gambarkan Allah SWT di sini. Dia masih sedih. Dia masih nak mencela dirinya sendiri. Manusia memang suka mencela dirinya sendiri. Nafsala ammaratun bisu. Manusia ini punya kecenderungan untuk mencela dirinya sendiri bila dia gagal buat satu benda. Jadi dalam ayat ini, orang-orang kafir dia masa kesal, dia masa regret, masa amat sedih atas kegagalannya untuk mengikuti kebenaran waktu di dunia. Lalu cela dirinya, tapi celaan pada itu walaupun buruk, celaan Allah tak ada mereka lebih teruk lagi. Nanti kita akan bincangkan lagi keadaan orang-orang kafir ini mengikuti ayat Allah SWT dan beliau tentang Allahu'alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.